sekali di pagi hari ini ya. Nomor sehat. Satu itu adalah sehat ya. Pak Sule, kita sehat. Punya apa-apa juga sehat. Ya, sehat Pak Sule juga ya. Siapa? Pak Sule sehat. Bukan. Siapa? Batagor ini rasa tenggiri. Batagor ini rasa ikan tenggiri. Punto Aji. Punto Aji. Yeah. Ini bukan Kunto Aji. Siapa? Kunti Aji. Ini dong. Penonton. Andre. Mana suaranya? Dari tadi sore ya. Dan telah tiba. Itu ya semuanya ya. Gimana? Ramadan telah tiba. Mari kita semangat. Mari. Gitu ya. Oke ya. Ramadan telah tiba. Mari kita semangat. Mari. Bagus. Oke. Pak. Mohon maaf nih. Yang he-nya boleh diganti pakai yang muntah. Pakai hey atau gimana biar ceria. Oh, boleh. Ramadan telah tiba. Mau hey. Kasihan sekali kamu koordinator penonton gak dipercaya. Ini bagaimana? Oh hey ya. Hey. Bareng Kak Andre. Bareng. Oke adek. Andre ayo. Ramadan telah tiba. Hey. Mari kita semangat. Mari. Bagus. Oke ya. Dari tadi sore. Kita tuh sudah menantang penonton ini sahur untuk ya. Ikut menjadi peserta TTS atau teka-teki sahur. Ya. Apa? Ya, dari ribuan yang sudah mendaftar, sudah ada satu yang terpilih. Nah, siapakah dia? Siapa? Dan inilah dia orangnya. Ini penantang. Senyumnya rontok mengerontokkan kumisnya ya. Perkenalkan namanya siapa, dari mana, tinggal di mana, hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya. Nama saya Pandi Ucu. Makin jauh. Nama saya Pandi Ucu. Sini aja, sini aja. Pindah. Enak. Ulang lagi dong. Ya diulang dong kan lagi ya, pulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Pandi Ucup. Alamat Bekasi. Udah itu aja. Udah. Pandi ini terpilih dari semua ribuan yang udah mendaftar di lewat Twitter ya. Kenapa alasan Anda ikut kuis TTS ini? Ya pertama alhamdulillah ya. Bisa terpilih. Enggak. Ya tujuannya terutama pengen ketemu Om Sule, Om Andre. Oh, pertama ketemu Om Sule, Om Andre. Okay. Terus, habis itu? Yang kedua. Jadi malu deh. Gak apa-apa. Deg-degan baru pertama. Gak usah malu-malu, gua aja ngaca gak malu. Ini kan masuk TV. Kalau masuk TV gini kan grogi. Bagus, berarti kamu punya jantung. Sehat berarti. Terus? Ya, tujuannya kan pengen ikutan TTS ya. Tapi udah sering nonton acara itu. Tiap hari. Daftarnya waktu itu gimana? Daftarnya di Twitter. Kaget enggak waktu terpilih? Kaget banget. Kagetnya gimana kagetnya? Saya lagi nontonin talk show kan di telepon. Oh, ini dari tim kreatif. Ini dari Nesaur. Terus kaget. Kamu ngeledekin mulu. Kamu terpilih katanya. Kamu terpilih katanya. Kamu udah siap belum? Apa motivasi kamu? Sekarang kamu udah siap? Siap banget. Oke, kalau begitu tepuk tangan. Kalau sudah siap, sebelumnya kami akan kasih tahu dulu buat pemirsa di rumah, kuis Twitter pagi hari ini adalah buat rayuan dengan kata maaf. Ya, itu dia. Rayuan dengan kata maaf, contohnya, maaf, aku memang gak punya hati, @Ludi. Aku memang gak punya hati untuk menyakiti hati kamu. Itu dia. Ya.
Oke. Okay. Mentionnya kemana? At ini underscore talk show dan at IKEA underscore IND dengan hashtag ini IKEA. Sahur 13 IKEA. Itu dia. Dua pemenang nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah. Potong pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Dan jangan lupa ikuti juga kuis interaktif ke nomor yang ada di bawah sini. Oke, sudah tahu? Oke, yang jelas sudah tahu nanti akan ada dua pemenang yang akan mendapatkan voucher belanja dari hitchup.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Iya. Hadiah dipersembahkan oleh hitchup.com, modest fashion online. Iya. Dan orang pemenang lainnya juga akan mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah ini dipersembahkan Vivo V5S Perfect Selfie. Itu dia. Kita langsung saja akan menyaksikan kuis yang menyegarkan jiwa, mantap jiwa ya. Asik. Langsung saja inilah dia, Charlton. Halo, selamat pagi. Wah, ini kalau sudah ada para peserta di belakang podium berarti kita siap bermain tetes. Teka-teki sahur. Pagi ini berbeda karena ada salah satu penonton yang punya kesempatan untuk ikut TTS. Namanya Fandi. Fandi. Dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Dari imigrasi. Bekasi. Maaf Pak, Bekasi pindahan dong. Sama imigrasi kan agak jauh. Enggak, ini mohon maaf Vincent. Ya. Pak, sebentar Pak. Desta, ha? Ini yakin kita mau bertiga gini nih, ntar bubar lagi loh. Maaf Pak Pendo dulu. Ini gak nyadap. Kalian pernah bikin berubah juga ya? Yang menemani si Fandi ini siapa? Anda. Wah. Selama kemarin cewek-cewek cantik gak ke saya, sekarang giliran Fandi ke saya. Loh, ini Rugi pilih, bandar Pak. Ini pilihan Fandi. Lo pilih gue? Iya. Fandi. Fandi ini. Ngepen-ngepen kocak. Vincent berpasangan dengan Dora dan Desta dengan Fandi. Sahur bukan kuis dangdut joget. Kali ini kalau macam-macam jawabannya teman saya gede tatoan nih. Iya, kalah gede sama dia. Iya, lebih gede ini. Tapi ini tatoan. Eh, jangan salah. Saya juga tatoan. Di mana? Ah, cuma jarang dibawa aja. Tato kok dibawa? Tato tuh di badan, Pak. Tato kok dibawa? Hadiahnya apa, Nabila? Nah, ini ada hadiah spesial karena kalian gak cuma menjawab teka-teki, tapi ada hadiah. Silakan, Bung Junet. Menang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan sepeda motor. Hadiah dipersembahkan oleh Balsam Seduh. Jamin bikin bibir melepuh. Persembahan dari Baldu. Ini ada contoh yang bisa dipakai Baldu Balsam Seduh. Dijamin bikin. Ini apa di diminum ini? Diminum dicampur air hangat setengah gelas. Balsam diseduh. Dijamin bikin bibir melepuh. Kita belum mulai udah ngeselin nih orangnya. Aduh. Eh Pak udah jangan cincong langsung main aja Pak. Fandi udah enggak sabar nih. Sekali. Pemirsa di rumah juga bisa ikutan kuis-kuis yang ada di ini sahur. Betul sekali, pemirsa yang ikut TTS juga bisa melalui NetConnect. Betul. Dan Anda juga bisa mengikuti kuis seputar ini sahur di NetConnect. Dan akan ada hadiah untuk Anda yang mengikutinya. Ya. Iya. Kita lihat apakah Fandi yang sudah belajar selamat. Ini mengalahkan Vincent Tora. Ini pencet apa gimana? Pencet. Rebutan semua ya. Fandi. Jangan mau kalah. Siap, ini kita dia. Buka. TTS yang mikir, pertama. Mikir. Ada 7 kotak, huruf P6U. Pertanyaan baik-baik.
selain mengandung protein. Selain mengandung protein. Ya. Susu juga mengandung. Jawabannya kalsium sih, tapi harusnya kalsium. Harusnya kalsium. Jangan pencet dulu, Fandi. Gua belajar dari kecil sampai sekarang yang di dalam susu itu namanya potasium. Kalsium. Biar lucu. Lu sekolahan, yang ngasih soal kagak sekolahan masalahnya. Saya tuh makan bangku SD, SMP, SMA. Pintar jadinya. Saya kan keluarga rayap. Kalsium. Apakah kalsium jawabannya? Pak. Pertanyaannya apa? Nanti kita ulangi ya. Sekali lagi ya. Tadi kalsium sini, jangan jauh-jauh dari sini. Selain mengandung protein, susu juga mengandung. Nah, bisa nggak lo? Nih, saya kasih clue-nya nih. Nih, clue-nya nih, Fandi, lihat nih. Nih, untuk susu ini nih. Susu juga untuk mengandung. Mulutnya, lihat mulutnya. Clue lo menyesatkan. Bagaimana cara pandang Anda saja? Cara pandang. Mengandung apa? Susu? Selain mengandung protein, susu juga mengandung. Bisikin, enggak usah pakai gigi-gigi. Kubisnya itu loh, Pak. Enggak ada kubisnya kali. Kubisnya tipis tapi enggak tebel ya. Iya, bikin geli. Ayo mandi. Apa? Ini kok kenapa pegangan tangan sih? Kenapa? Ayo cepetan jawab. Ya sabar. Kamu jawab aja cuek, ayo. Berani ya. Fandi. Fandi. Dibantu dong, jangan Fandi. Sekali lagi diulang. Sekali lagi. Baik. Selain mengandung protein, susu juga mengandung kerucut. Ini masalah kerucut-kerucut kalau kita bahas bahaya nih. Susu juga mengandung kerucut. Sebentar. Ya. Kalau sampai benar, Vincent, ke pindah Bekasi. Kalau sampai salah, saya pindah dari Bekasi. Ya. Saya pindah ke sini. Kita lihat apakah jawabannya kerucut. Untung salah. Mendingan diklarifikasi dulu. Kenapa jawabannya kerucut? Kan begini. Siapa tahu Kak Sid. Perut kan? Begini. Dia gerakannya calon tuh. Begini. Bagaimana? Gerakannya juga gak ada yang perut. Ini clue-nya tuh. Coba langsung saja kita buka apa jawabannya, Jack. Selain mengandung protein, susu juga mengandung... Hubungannya, coba tanya dulu. Kamu kalau Anda nulis susu tulisannya gimana? Saya emang nggak pinter Pak, tapi saya tahu apa di dalam susu itu apa. Tanya dulu, kalau pinter jawabannya kenapa kerucut? Nggak pinter, kata saya kan nggak pinter, saya nggak pinter. Tapi nggak mungkin ini jawabannya. Nggak mungkin karena nggak tadi pertanyaannya gimana? Selain mengandung protein, susu juga mengandung. Kenapa kalsium? Harusnya bener kalsium. Kenapa huruf SU? Huruf US man di dalam susu nggak ada huruf U sama S. Kenapa nggak SU? Bedanya apa? Lu kan U sama S kan bisa aja cairan dalam susu. Tulisannya gimana? SU SU. Nah di tengahnya US. Mana sih? Di dalamnya US. Ini saya sama teman-teman saya loh di sini loh. Dikasih clue, ini apa ini? Ini? Gak bintang. Kembali sendiri. Bapak,
Jangan malu-maluin, Pak. Keluarga saya nonton, Pak. Bapak belum pernah lihat Sosole Malah kan, Pak? Nih. Sosole. Ayo. Ini. Bagio. Lu punya Bagio dulu ya. Ini jauh-jauh beri semangat untuk Pandi ya. Jangan sampai Pandi frustrasi, nanti kalau frustrasi dia bisa pulang. Masih pertanyaan pertama. Ini emang jawabannya begini terus ini. Jangan terlalu emosi Pandi ya. Jawabannya yang kedua. Emosi Pandi, kamu jangan bikin malu keluarga dan warga Bekasi ya. Saya puasa belum buka loh nih. Lama ya sampai sahur. Emang jawabannya begini terus nih. Iya. Jadi enggak boleh lempang. Enggak. Pertanyaan yang kedua. Iya, nah ini enggak bikin. Huruf keduanya adalah U. Ini belum diapa, prat. Lu sahur dulu sana. Kan belum dibacakan, jangan ditekan duluan. Ya, itu belakang kan. Belakang lu sengau suaranya. Baik. Habis manis sepah di titik-titik. Sepah di dibuang. Ayo klunya apa klunya nih? Hah? Habis manis. Habis manis sepah di minta ayo, klu. Tidak ada. Ini cuma 5 huruf masa minta klu. Iya, masa cuma 5 huruf kalau yang panjang-panjang klu juga. Ya kasih klu. Habis manis sepah di tukar. Tuh udah dapat bocoran tuh dari penonton tuh. Klunya. Aduh, masa. Ya, silakan Tora Sudiro. Coba, enggak saya enggak mencet apa-apa. Kalau mencet kan saya di sana. Saya di sini. Dari ini kuis ini instrukturnya ada di bulan. Tuh. Jadi memantau tim B yang menyala tadi. Ah. B benar kan? Ya. Sepadi. Nih, coba ulang-ulang soalnya. Yeah. Habis manis sepadi titik-titik. Sepadi tuai. Tuai. Padi kan dituai. Sepadi. Satu padi. Tuai. Oh, pakai iya. A-nya dua. Pakai W. Tuai. Pakai W. Dikuras. Tuai. Tuai. Ada itu bahasa Indonesia, bahasa apakah Indonesia. Apakah manis, manis sepadi tuai? Cara berpikir Anda aneh ya. Kan sepadi. Sepadi itu pasti. Gue harus dengerin siapa nih? Gue barusan dengerin lu. Anak gue 5 loh, cewek semua namanya di mana? Ini Vincent, kalau kita lihat ini teman kamu konsentrasi sekali ya berdua. Kayak sebaya gitu. Iya. Jujur, saya bingung sama kata-katanya. Ini konsentrasi yang ini buang angin terus. Berpegat. Gara-gara balsam seduh. Nggak, saya bingung mau nerima. Sepah di kuras, sepah di mulut maksudnya apa gitu? Coba sepah di mulut kenapa di mulut? Kalau di mulut kan kayak makan tebu nih. Sepahnya di mana? Kan manis-manisnya kan ketelan. Ini warga perlu jajak rundingan ya? Nggak usah. Ini between us, Pak. Mana ini, Raya? Berdua doang. Kakak beranak. Beradik. Sepah di? Mulut. Udah, jawab. Mulut. Ya, terima. Silahkan. Jawabannya apa? Sepah di sikat dikuras di mulut sahur membanting orang boleh nggak sih? Baik, habis manis sepah di mulut, apakah itu jawabannya? Aduh, kurang tuh, kurang ya. Awalnya memang salah, nanti lama-lamaan kan nggak benar. Coba cari. Sama aja. Kita buka. Habis manis, sepah di rumah. Apa? Putus apa? Kagak ngerti. Putus apa? Ini makan bahasa. Ini bahkan bukan merupakan sebuah kata atau kalimat. Ya. Sebentar, Pak. Tadi tadi bilang ini singkatan apa, Pak? Katanya. Iya. Sebentar, bukan kata. Menurut Anda ini bukan kata. Bukan. Atau huruf bahasa Inggris apa? Gak ini dibacanya apa? Sepadi. Kalau ada. Kan bisa aja kalau dibuang kan. Cuk. Sepapa. Habis mana sepadi? Enggak sama. Tadi kan ini nanya kan bisa aja kalau dibuang cuh katanya, Cak. Oh, enggak bisa dong. Kalau cuh itu kan meludah. Oh, sepahnya masih di dalam kalau cuh. Tapi kan judulnya tebak kata di sini. Iya. Tebak kata. Sesuatu yang dikeluarkan dari mulut berarti bisa dikatakan disebut kata. Kata.
Kok enak banget sih? Kelapa. Oh, ada yang masuk nih? Puff. Ah. Habis mandi sepah di telok. Enggak berarti ditelan. Iya. Harusnya dibuang. Coba ya. Kan bisa aja dibuang, Pak. Namanya juga es kelapa. Kenapa enggak dibuang, Pak, jawabannya, Pak? Hah? Kenapa enggak dibuang? Kan sama aja dibuang. Ya, dibuang itu Pak, menggunakan bantuan tangan. Pak, enggak bisa kan ini juga bisa dari mulut juga. Enggak juga. Pak, ini siapa sih? Apa ya? Wah, ini sudah mengalahkan ribuan calon peserta loh, jangan di... Oh iya? Oh, ini mewakili bukan kan. Berangkat aja dilepas sama wali kota. Oh, wali kota? Oh, iya. Dan di dewa dan... Mari semangatnya buat Fandi! Lama-lama ya. Kalau begini terus berminggu-minggu, habis manis sepah ditampol loh. Pantes. Ini baru siap. Dua loh. Baru dua. Baru dua. Dua. Kita buka lagi nih. Ini yang tiga juga baru kok. Ya iya. Konsentrasi. Yang ketiga. Konsentrasi. Bisa, perhatikan bisa, baik-baik. Bisa. Nanti saya kasih salah juga. Kalau salah tiga lepas nih. Ada tujuh kotak. Tahu olahraga terjun payung? Tahu. 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 Tahu gulat? Tahu. Tahu pingpong? Tahu. Tahu. Wah tahu semua ya. Loh. Siapa tahu gulat juga ada. Baik, identik dengan terjun payung. Hah? Pesawat harusnya. Parasut ini aslinya, Pak. Parasut bisa pesawat. Pinter-pinter ini. Masih fresh pikirannya ya. Iya. Oh, Desa Tumen loh, ini pinter sekali loh dia loh. Hah? Identik semuanya dengan terjun payung. Tekan. Identik dengan terjun payung. Tekan. Tekan. Iya, benar itu. Mana? Iya. Itu hanya di tengah. Iya. Hati-hati. Ah, terakhirnya apa? Ha, kan yang terakhir udah sangat pengen nih, hati-hati ya. Ujeng bohong lagi, Ujeng. Enggak. Identik dengan? Enggak, soal sekali lagi. Identik dengan? Itu doang soalnya? Iya. Itu doang. Identik dengan terjun payung. Emang ngeselin ya kalau ngeliat mukanya juga ngeselin. Ini gue inget banget nih, kalau kultum lama banget lagi. Udah orang mau nungguin muka, nungguin dia ngomong, kalau kan kesel orang. Mukanya nyolot. Identik dengan terjun payung. Terjun payung. Ayo. Di. Fandi boleh kalau. Pernah terjun payung, Di? Ini salah pasti jawabannya, salah gak mungkin. Salah jangan, untuk salah jangan dipencet. Salah gak mungkin, ini salah gak mungkin. Pesawat jangan juga. Pesimis, Anda harus menghadapi DTC dengan optimis. Dengan siapa tahu payung. Jawaban nanti karena kasihan mengikuti jawaban iya, Anda. Iya, siapa tahu ya, Caya. Bisa jadi. Ayo, tidak ada yang bisa menjawab. Kita hitung, kita lempar ke penonton. Kalau tidak dua, menjawab. Satu, tidak ada yang menjawab. Nanti kita harus sabar. Kita sudah cukup sabar. Parasit yang... Kita beri kesempatan. Ke... Geledek. Ya. Wah. Ke bawah. Wah. Dari sebenar, pemikiran Anda ini semua. Ini Desta agak jahat ya, kalau jawabannya jelek dia gini, siapa sih ini orang siapa? Kalau bagus, ya. Bagus, ini bagus. Ini bagus ya. Ayo, mana kamu? Identik dengan terjun payung, apakah ke bawah? Ternyata kurang. Tore dan Vincent jangan kepala dong. Masa kalah sama Fandi? Jawaban yang lebih kurang amal nih kayaknya kesininya dong. Ke atas. Gak bisa dong. Kotaknya gak bisa. Cukup. Eh, ke spasi atas. Gak ada dia. Gak ada spasi. Ini dia. Orang kagak kenal spasi. Terjun payung. Terbang. Kesil. Tiga. Dua. Terbang. Satu. Aduh. Identik dengan terjun payung. Kejatuh. Lo percaya sama teman gue ini? Enggak. Coba aja. Enggak. Ini gak bagus jawabannya, bagus sih. Kita lempar ke penonton. Fandi, di rumah gak dipercaya, di sini gak dipercaya. Kejatuh. Ya, silakan. Au. Jatuh. Iya. Apaan itu? Au, jatuh. Iya. Kita lihat, apakah serem ya, identik dengan terjun payung? Au, jatuh. Salah. Ini jatuh.
Kita lihat, identik dengan terjun payung. Ini dia jawaban. Semua bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jangan dari kekerasan dong. Vin, jangan sampai ini tangan kenapa nih? Ini nih. Tangan kena geber, siapa? Geber. Enggak, ngeri ah. Kita lihat nih. Kalau enggak ada buktinya loh. Enggak ada jawaban lain apa Pak? Biasanya gue ikhlas. Yang ini pala gue udah pusing mikirin. Jadi kita lihat ya. Saya punya bukti. Ya. Semua bisa dilihat dan dipertanggungjawabkan. Mana buktinya? Kita lihat bersama-sama. Apakah benar terjun payung identik dengan A? Profesional dia nggak pakai teriak lagi biasa aja cak. Mereka teriak cuma kita aja yang jauh nggak dengar. Kan di atas teriak itu. Biasanya ada W-nya kan, aw kan gitu. Aw iya benar. Anda instruktur terjun payung. Cari kalau jatuh nih kalau jatuh aw kan gak mungkin. Kalau aw kan kalau jatuh nggak mungkin. Ah kalau terjun payung mungkin. Gue mau pindah TV sebelah. TV sebelah cuman joget-joget doang. Ini udah mikir sakit hati lagi. Bisa aja ha ujungnya. Enggak, ini siapa sih Pak? Ini temennya Gopak, bukan temen Anda. Aduh, Pak. Kita... Saya udah gak sanggup, Pak. Kita akan membacakan skor sementara ya. Adik tim A masih dulu. Kosong dan tim B juga masih kosong. Kalau gitu mereka masih sama. Masih draw. Jadi belum terlihat di mana akan membawa pulang sepeda motor. Dan yang paling penting apakah nanti... Mana Fandi semangatnya? Fandi memang masih semangat, tapi kita lihat apakah Desta masih bisa bertahan bersama Fandi. Jangan kemana-mana. Di sini aja.